كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا سارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل Tolong saling ingat. Silakan 17 Agustus Masya Allah sambut dengan meriah, sambut dengan sukacita, sambut dengan kegembiraan, tapi jangan dikotori dengan kemaksiatan, ya, atau kelalaian karena kebodohan. Maaf, selama ini banyak maksiat yang kita jadikan tontonan, jadikan acara ketika 17 ini. Apa diantaranya yang paling banyak di mana-mana? Manjat pinang. Manjat pinang itu maksiat apa, Bib? Ya bukan manjat pinangnya maksiat, tapi kejadian manjat pinang itu banyak maksiat. Apa diantaranya? Yang manjat celana pendek. Tino no, nonton. Oh, tino tak boleh. Ya tak boleh, haram. Ya haram. Mau lanang boleh, sama. Nak lanang betina muka paha itu haram. Nonton paha terbuka haram. Nah, lebih banyak lagi kejadian ninggal ke sholat. Yang manjat pinang ninggal ke sholat, yang nonton melok juga ninggal ke sholat. Mulai dari jam 2, bubar pagi maghrib. Atau ngadokan dari sebelum zuhur sampai lewat asar. Nah, panitia ini tanggung jawab dunia akhirat. Nah, lebih parah lagi, na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, tidak tahu Palembang ini, lingkungan itu belum nanti jengok. Di luar lado, panjat tinang betino. Nah, ini sudah gila-gila, ngelolo. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian lomba-lomba juga hati-hati. Jangan sampai ada unsur judinya. Ya, unsur perjudian. Yang jelas tadi, apapun bentuk lomba, jangan sampai melalaikan sholat. Jangan ada juga unsur perjudiannya. Ya, haram. Kalau ada sponsor yang memodali segala kegiatan lomba tadi dan lomba dilakukan tidak melanggar syariat, tidak ada buka aurat, ya, tidak ada tipu muslihat supaya mendolimi wong, tidak sampai meninggalkan sholat, ada sponsornya silakan. Tapi kalau urunan sifatnya ada 10 kelompok masing-masing bayar 100.000. Masing-masing bayar 100.000. Pemenang pertama dapat 300.000, pemenang kedua dapat 200.000. Yang tidak menang gigit jari. Enggak bola balik. Apa judi? Tapi kalau ada muhalil, siapa muhalil? Ada panitia nambahin lagi 200.000. Hukum bisa jadi halal. Dan ini harus dipelajari. Ya, kalau tanpa muhalil tidak boleh. Harus ada yang nambahin wong yang tidak melok berlomba masuk di situ. Sehingga pahala apa yang upah atau hadiah tadi itu dipakai bukan cuma 500 dari peserta, tapi ada juga tambahan yang besar dari daripada yang ngadukan. Itu boleh. Ini perlu dipelajari. Kemudian ya, ibu-ibu zaman dulu masih, sekarang insyaallah dekat lagi ya. Zaman jahiliyah ibu-ibu main poli. Nak poli pantai, nak poli darat, dah usah. Ya. Kecuali kalau ibu-ibu main poli tadi itu yang nonton betino kalau-kalau nian. Ya, barangkali itu juga dah usah ngelolo. Apa jadi kalau ngangkat bola nyampak songkong. Nah, yang jelas kalau yang ditonton kebanyakan ini ibu main poli, bapak nonton poli lain. La haula wala quwata illa billah. Dosa jelas. Bukan macam, maaf, yang naik sepeda sekarang nih.
banyak nih maksiatnya. Betino kata-kata makin standar ngepres. Pas turun naik sepeda nih, angkat sepannya. Afan, Afan, tahu mana ngomong apa adanya? Kamu anggap terserah. Nyetak depan belakang. Haram itu. Mana main sepeda haram? Bukan main sepedanya haram tu. Ya, pelajin berdandannya, beresnya. Nah, pakaian itu jelas-jelas itu ngepres. Mugola berjilbab dia tadi itu. Haram itu, tak boleh. Ya, kemudian masuk juga lomba busana muslim. Ya, kena ngadokan. Ya, ini kan nak masuk tahun baru Islam. Gabungkan, boleh gabungkan. Tahun baru Islam sambung nyambut 17-an. Tapi budak kecil baik yang lomba busana muslim, tak usah ibu-ibu. Sudahlah, ya. Betino, tak usah lah. Lanang, tak usah lah. Budak kecil-kecil apa-apa, buat lucu. Enjuk hadiah galo-galo. Jangan yang menang baik enjuk hadiah. Senang ke kalau memang untuk budak ke? Budak kecil. Nah, kalau sudah ngadukan organ tunggal apa, tak usah kita bahas lagi. Sudah jelas-jelas itu terlarang, haram hukumnya. Siapa yang modalinya, siapa yang izinkannya, nanggung dosa galo-galo. Yang izinkan, dapat dosa. Yang izinkan, dapat dosa. Yang nyumbang, dapat dosa. Nah, Bib, mana Bib solusinya? Kami ini dipinta oleh IT, Bib. Kalau kami tidak nyumbang, tidak kisah urusan kami sama IT. Ya. Sedangkan kami tahu benar, di antara acara yang bakal diadakan, ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Ada juga yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak pacak ini, apa kita tolak? Pacak dinego ke? Ya sudah, aku nyumbang aku abe lah, 10, aku kirim ke. Pacak dinego macam itu. Sudah, selamat kita ngirim aku abe. Untuk acara apa yang kira-kira dibutuhkan minuman. Kalau tidak pacak ini juga, ya sudah, kita pasang niat. Ya Allah, aku niat ini karena aku tak pacak lagi berkelit dengan urusan ini, tapi aku niatkan untuk nyumbang yang halal di mainan ini. Di antara perlombaan yang halal, ya Allah, aku tak rido nyumbang untuk yang haram. Ya kalau cuma nyumbang-nyumbang baik, tahu ada yang haram. Organ tunggal 3 hari 3 malam misalnya. Ya bukan tahlil baik, organ tunggal 3 hari 3 malam. Misalnya tahu tuh bahkan datang kemudian segala macam maksiat, ya jangan kita nolong ya. Yang menolong suatu kemungkinan ta'awun albirri wa taqwa wa ta'awun al-itsmiwal. Kedua, jadi hati-hati, ikhwan rahimakumullah, saling ingat, ingatkan warga, ingatkan RT RW, jangan sampai nikmat yang benar-benar hebat dari sisi Allah kemerdekaan ini kita syukuri dengan cara yang salah, malah jadi kufur nikmat. Dan jangan lupa, biasanya kalau nyambut 17 ini tidak selesai sehari dua hari, ya sampai berapa hari? Tanggal 17, 17 Agustus, tanggal 18, tanggal 19 malam nyambut tahun baru Islam, maca doa nutup tahun, maca doa awal tahun. Nah, ngadakan manjat pinang kadang-kadang hari ketiga. Ane sampai gini ya, biar kamu ningeh ya kita nih. Jangan kakek sampai lupa malam ini tahun baru Islam. Sampai Pak Makib no masih no sekampung anget. Na'udzubillah azab itu kan dengan kami sekampung. Biasa kita kumpul ngadep langgar no kami lanang betino. Bahkan yang balik pasar biasa jam 5, jam 4 sudah balik. Nak nyambut tahun baru Islam dengan maca doa awal tahun akhir tahun. Gara-gara kita ngadakan acara-acara tadi di hari itu. Ya jatuhnya hari Rebo kakek itu. Ya Senin 17, 18 Selasa, Rebo malam. Itu malam awal tahun baru Islam. Nah, jangan sampai kita lalai. Bila perlu Rebo itu jangan maki acara apa-apa. Karena ada memang walaupun hadisnya tidak kuat, disunahkan puasa ditutup tahun dan dibuka tahun. Nah, puasa kalau pacak. Tidak pacak ya sudah labas. Ya tapi jangan kita lalaikan. Jadi sambut. Ya jangan sampai kita lalai. Ini anak ingatkan, mudah-mudahan kita bisa saling ingat. Wallahu a'lam بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.